the shit hot. Oh, I'ma light the shit up. Yeah, I'ma make the shit hot. Oh, I'ma light the shit up. Konferensi kelangsungan hidup umat manusia telah dimulai. Zeus pun memberikan keputusan kepada dewa lainnya, apakah akan dihancurkan atau tidak. Dewa Shiva sepakat atas kehancuran umat manusia. Dewi Aphrodite pun setuju, sembari merendahkan umat manusia. Para dewa-dewi juga ingin kehancuran pada umat manusia. Saat Zeus membuat keputusan, tiba-tiba salah satu dari 13 Valkyrie menunda keputusan kehancuran atas umat manusia. Dia adalah Brunhilde. Para dewa-dewi pun bingung kenapa Brunhilde menunda keputusan Zeus. Dewa Odin pun kecewa dan merasa kesal terhadap Brunhilde. Brunhilde mengatakan kepada semua, bukankah jika dihancurkan begitu saja terlihat membosankan? Dan Brunhilde menginginkan pertarungan terakhir antara dewa dan manusia, yaitu Ragnarok. Brunhilde pun mulai memprovokasi para dewa dengan mengatakan, apakah kalian semua takut? Para dewa-dewi pun tertawa mendengar ucapan Brunhilde. Brunhilde pun tersenyum, karena para dewa berhasil terpancing. Zeus pun menerima usulan Brunhilde dan menyetujui Ragnarok. Zeus mengatakan kepada semuanya bahwa dia ingin segera memulai pertempuran antara dewa dan manusia. Setelah rapat selesai, Brunhilde pun pergi. Adik Brunhilde menanyakan, apa alasan Brunhilde menentang dewa? Brunhilde pun menjawab, hubungan Valkyrie dan manusia lebih dalam daripada para dewa. Jadi Brunhilde tidak ingin meninggalkan manusia begitu saja. Tiba-tiba datanglah salah satu iblis bernama Incubus, mendatangi Brunhilde dan menggoda Brunhilde. Saat Incubus menjatuhkan Brunhilde, dan membawa dia ingin menghancurkan Brunhilde, tiba-tiba saja ada palu keras yang memukul tubuhnya dan hancurlah berkeping-keping. Yang memukul adalah Thor. Thor mengatakan kepada Brunhilde apa yang sebenarnya kau rencanakan, tetapi Brunhilde tidak memberitahu apapun alasannya. Aku mengatakan, jangan kecewakan aku. Brunhilde pun mencari salah satu manusia yang dapat melawan para dewa. Dan akhirnya ditemukan, manusia yang paling buruk dan brutal, yang dapat menjadi garda depannya.
di arena Valhalla, para penonton mulai bersorak. Dan yang menjadi pembawa acara adalah Heimdall. Heimdall mengatakan, aturan dari pertarungannya adalah bertarung sampai mati. Babak pertama pun akan segera dimulai. Heimdall pun mulai mengatakan, siapa sebenarnya dewa yang akan bertarung pertama. Ya, dia adalah Thor. Brunhild pun telah memprediksikan hal ini, bahwa dewa yang akan maju pertama adalah Thor. Heimdall pun kembali mengumumkan siapa yang menjadi garis depan obat manusia. Dia adalah pahlawan terkuat dari Cina. Saat dia keluar, semuanya pun bersorak. Ya, dia adalah Lumbu. Seluruh umat manusia dari Cina pun berteriak atas kedatangan pahlawan terkuatnya. Thor versus Lumbu. Semua penonton di arena pun bersorak, dan bahkan ada satu manusia yang berdoa kepada dewa, tapi Brunhild menghentikan itu, karena yang mereka lawan adalah dewa itu sendiri.